أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد الحمد لله kita bertemu lagi dalam pertemuan pembacaan kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Warakat Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Setelah kita berjaya mengkhatamkan matan Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwayni, maka moga-moga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita di dalam memahami matan Waraqat yang lepas, dan moga-moga ditambahkan keilmuan kita, tambahkan keberkatan di dalam memahami Syarh Al-Jalal Al-Mahalli, huraian beliau terhadap matan Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullahu Azza wa Jalla. Sidang pendengar, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih di dalam mukaddimah, bagi Syarhul Jalal Al-Mahalli. Bahkan kita tak masuk lagi dalam kitab Syarhul Jalal Al-Mahalli. Pertemuan sebelum ni lebih kita membicarakan tentang kisah hidup Sayyidina Al-Imam, kisah hidup pertemuan pertama kita bicara tentang ilmu usul fiqh secara umum. Pertemuan yang lepas kita telah pun mula membicarakan tentang Imamul Haramain Al-Juwayni. Hari ini kemungkinan besar kita akan membaca lanjutan kisah Imam Al-Mahalli, lanjutan kisah Al-Imam Imamul Haramain Al-Juwayni, dan kita akan meneliti secara secara baik insya-Allah apa yang didatangkan oleh saya, hasil nukilan daripada kitab-kitab lama yang membicarakan tentang Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jal. Dalam pertemuan kelas yang kedua sebelum ini, kita telah pun meneliti tentang para guru Imam Al-Haramain Al-Juwayni, dan alhamdulillah kita telah pun meneliti guru pertama Imamul Haramain, iaitu ayahanda beliau sendiri. Di muka surat Ra kita dah meneliti kisah hidup ayah Imamul Haramain yang merupakan guru serta ayahanda kepada Imamul Haramain. Kita juga telah meneliti kisah hidup guru yang kedua, iaitu Syekh Abu Abdullah Al-Khabbazi. Dan hari ini kita akan meneliti tentang guru ketiga bagi Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jal. Sebelum kita membicarakan lanjut, dalam pertemuan yang kedua lepas kita telah pun mendengar beberapa orang para ulama, mendengar nama para ulama yang antaranya merupakan guru kepada ayah Imamul Haramain Al-Juwayni. Jadi saya nak sebut beberapa nama dan kita boleh tengok balik nisbah orang alim ni kepada nama tempat sekian-sekian, tempat tu di mana sekarang ni. Sebab dalam minggu lepas masa kita baca, ada beberapa tempat yang saya sendiri tidak pasti di manakah kedudukannya pada hari ini. Jadi bagi yang memiliki kitab Syarhul Jalalil Mahalli, untuk yang sahabat daripada Mesir, para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita doakan moga-moga Allah Taala dapat memberikan kemudahan untuk kita dapat menyampaikan buku ini ke Mesir. Sebab hari ini kita nak hantar ke Mesir tu agak bermasalah sikit, tapi insya-Allah moga-moga akan ada peluang untuk kita dapat hantar kitab ni ke Mesir biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi yang memiliki kitab ni, insyaAllah di muka surat Ra, masih di mukaddimah tentang As-Sirah Al-Dhatiyah li Imamil Haramain Al-Juwayni, disebabkan buku yang bakal kita pelajari lebih kurang dalam 80 majlis ke 90 majlis ini adalah huraian Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla terhadap matan Al-Waraqat. Matan Al-Waraqat pula karangan Imam Imamul Haramain Al-Juwayni, maka sangat baik untuk kita meneliti secara agak dalam tentang kisah
hidup Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Jadi dalam kelas yang kedua minggu lepas, kita telah pun meneliti beberapa nama yang disebutkan oleh saya di dalam mukadimah kitab ini ketika kita membicarakan tentang Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah, ayah Imam Al-Haramain sendiri, iaitu Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf. Jadi dalam minggu lepas kita sebut antara guru kepada ayahanda Imam Al-Haramain adalah Datuk Imam Al-Haramain sendiri, iaitu Yusuf. Sebab Imam Al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Jadi Yusuf, Al-Imam Al-Sheikh Yusuf yang merupakan Datuk Imam Al-Haramain, sebenarnya juga adalah ayah ataupun guru kepada ayahanda Imam Al-Haramain Al-Juwayni sendiri. Jadi di sini disebut qara'a alaihi al-adaba bi Juwayn. Kita dah sebut minggu lepas tentang kalimah Juwayn ini. Dan Imamul Haramain pun kita panggil Imamul Haramain Al-Juwayni. Jadi di manakah terletaknya Juwayn pada hari ini? Setelah saya meneliti secara laju begitu, Juwayn pada hari ini terletak di Iran. Jadi maknanya Iran ni satu ketika dahulu itu adalah merupakan tanah yang subur dengan ilmu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah satu ketika dahulu mereka adalah para ulama yang berteberan di seluruh dunia Islam, antaranya adalah tempat-tempat yang rancak dengan keilmuan, antaranya adalah Juwayn. Yang Juwayn pada hari ini terletak di Iran. Jadi Iran tu bukan dari dulu, bukan maknanya merupakan tempat majoriti golongan Syiah. Mutakhir hari ini je kita tengok Iran adalah menjadi tempat yang dipelopori oleh golongan Syiah. Namun pada zaman Imamul Haramain contohnya, pada zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi contohnya, itu adalah merupakan lokasi-lokasi penting penyebaran ilmu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi sebagai contoh Juwayn, Juwayn terletak di Iran pada hari ini. Kemudian kita tengok antara guru kepada ayahanda Imamul Haramain adalah Abu Ya'qub Al-Abi Wardi. Minggu lepas saya nak baca kalimah Abi Wardi ni, saya tak pasti cara tepatnya baca bagaimana. Namun Alhamdulillah setelah kita rujuk, rupanya Al-Abi Wardi ini dia adalah merujuk kepada satu nama tempat, iaitu Abi Ward. Abi Ward. Dan kalau kita lihat, Abi Ward pada hari ini terletak di Turkmenistan. Terletak di Turkmenistan. Main negara belah-belah tan. Orang Melayu kita kata sebut negara-negara tan. Negara-negara yang ataupun kadang-kadang disebut bilad ba'd ma baina ba'd an-nahr ma wara' an-nahr, negeri-negeri ma wara' an-nahr, negeri-negeri yang terletak di belakang sungai Furat. Kalau saya tak silapnya disebut ma wara' an-nahr tu merujuk kepada sungai Furat. Jadi Turkmenistan pada hari ini satu negara yang dikenali pada hari ini, salah satu tempat yang berada di Turkmenistan adalah Abi Ward. Dan Imam Abu Ya'qub adalah dinisbahkan kepada tempat tersebut. Kemudian antara yang kita jumpa juga kalimah Naisabur. Imam Muslim contoh, Imam Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi juga berasal daripada Naisabur. Dan kalau kita lihat Naisabur hari ini terletak di Iran juga. Maksudnya Naisabur ini adalah tempat-tempat yang merupakan lokasi para ulama kita satu ketika dahulu yang bermazhab dengan mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sot wadih lakinuhu munkhafid, intazir. Kita tengok apa masalah. Mudi, kaifa sawti al-an? Ma zala munkhafidan am sara wadihan al-an? Wa ma zala wadihan sara wadihan wala munkhafid al-an? Suara saya sekarang macam mana? Jelas ataupun sudah ataupun macam tadi juga tak jelas. Boleh respon sebab saya tak tahu. Wadih ustaz.
sudah semakin jelas. Mungkin tadi masa saya cocok mikrofon tu tak apa apa, tak apa kuat eh. Okey. Wadih. Alhamdulillah. Jazakumullah khairah. Baik. Jadi kalau kita lihat Abu Tayyib As-Su'luki yang merupakan guru kepada ayahanda Imamul Haramain, beliau juga berasal ataupun kalau kita lihat Abu Tayyib As-Su'luki tinggal di Naisabur eh. Naisabur, kalau kita lihat di manakah Naisabur pada hari ini? Naisabur pada hari ini terletak di Iran eh. Sampai saya terfikir, subhanallah, kalaulah kita ada peluang, mungkin kita boleh pergi ziarah ke Iran untuk meneliti dan menziarahi makam para awliya, makam para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berada di sana eh. Okey. Kalau Maru Al-Marwazi juga di belah-belah sana eh. di belah-belah Iran eh. Jadi kalau kita lihat para hadirin dirahmati Allah, ini adalah beberapa nama tempat yang disebut dalam buku ini. Dan mungkin kita biasa dengar tapi tak tahu di mana tempatnya secara tepat eh. Dan kalau kita lihat di muka surat Sin eh, di muka surat Sin, sewaktu saya mendatangkan kisah hidup guru Imamul Haramain yang seterusnya, yang kedua yang saya datangkan di sini, iaitu Syekh Abu Abdullah Al-Khabbazi. Jadi kalau kita lihat Al-Khabbazi ini, kalau kita lihat antara nama ulama yang disebut di sini adalah beliau Abu Abdullah Al-Khabbazi belajar dengan salah seorang guru beliau adalah Abu Bakr Muhammad bin Muhammad At-Tarazi. At-Tarazi ini pula dia nisbah kepada tempat yang berbunyi Taraz. Nama tempat tu Taraz. Taraz ni terletak di Kazakhstan pada hari ini. Maknanya negeri-negeri belah-belah tan, negeri-negeri tan belah-belah sana, yang kita tengok orangnya muka macam nak ke Cina-Cina sikit tu, sebenarnya mereka ini adalah merupakan tempat yang satu ketika dahulu subur dengan penyebaran ilmu-ilmu Islam. Dan mereka secara adatnya bukanlah daripada keturunan orang Arab, bukan berbangsa Arab, tetapi mereka pernah menjadi satu tamadun yang besar di dalam penyebaran ilmu-ilmu Islam. Okey. Dan kita juga mendengar ataupun dalam pertemuan lepas kita telah pun disebut tentang seorang alim, iaitu Al-Kushmihani ya. Al-Imam Kushmihani ini kalau kita tengok adalah salah satu susuk tubuh yang penting di dalam periwayatan sahih Al-Imam Al-Bukhari, kerana beliau adalah murid langsung kepada Al-Imam Al-Firabri, ataupun boleh juga dibaca Al-Farabri, yang mana Al-Imam Al-Firabri ataupun boleh juga disebut Al-Farabri adalah murid langsung Imam Al-Haram, Imam Al-Bukhari eh. Jadi ini adalah beberapa nama-nama yang mungkin kita tidak yang kita jarang dengar, dan nama tempat tu pun kita mungkin tidak pasti secara tepat di manakah berada. Alhamdulillah dalam majlis ketiga ni saya sentuh sebahagiannya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan melanjutkan perbahasan kita berkenaan dengan kisah hidup Imam Al-Haramain Al-Juwayni yang saya datangkan dalam muka surat yang seterusnya. Hari ini insya-Allah kita akan mula berkenalan dengan guru yang ketiga. Dalam susunan saya sini, saya datangkan nama guru yang ketiga bagi Imam Al-Haramain adalah Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskaf Al-Isfirayini, iaitu di muka surat Shin eh, bagi yang memiliki buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Guru ketiga bagi Imam Al-Haramain adalah Abu Al-Qasim Al-Iskaf Al-Isfirayini. Abul Qasim Al-Iskaf Al-Isfirayini, disebut kalimah Al-Isfirayini, kadang-kadang juga dibaca Al-Asfarayini. Isfirayin ataupun Asfarayin ini adalah merupakan satu bandar yang juga terletak di Iran. Maknanya subhanallah, para ulama ahlu sunnah satu ketika dahulu memang mendiami negeri Iran pada hari ini, negara Iran pada hari ini, cuma zaman tu tak disebut negaranya Iran, tapi mereka menisbahkan kepada bandar-bandar besar yang berada di kawasan tersebut eh. Jadi Abul Qasim Al-Iskaf Al-Isfirayini huwa al-Imam Abul Qasim Abdul Jabbar Ibnu Ali Ibni Muhammad Ibni Huskan Al-Isfirayini al-ma'ruf bil Iskaf.
Jadi Al-Imam Abu Qasim ini, Al-Isfirayi ini, beliau lebih dikenali dengan gelaran Al-Iskaf. Iskaf ni maknanya tukang tukang kasut. Iskaf ni kalau ikut terjemah bahasa Arab adalah tukang kasut. Maknanya orang yang memperbaiki kasut yang rosak. Jadi beliau bernama Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad bin Huskan. Sami' al-ahadith an-nabawiyyata min Syekh Abdullah bin Yusuf al-Asbahani wa jama'atin akharina min al-muhaddithin. Jadi antara guru kepada Abdul Qasim al-Iskaf adalah Syekh Abdullah bin Yusuf al-Asbahani. Wa kana Abdul Qasim al-Iskaf tilmiza al-ustaz al-Syekh Abi Ishaq al-Isfirayini wa lahu al-musannafatu fil aslaini wa fil jadal. Jadi kalau kita lihat Al-Imam Abu Qasim Al-Iskaf, antara guru beliau adalah seorang ulama terkenal di dalam ilmu usuluddin dan juga ilmu usul fiqhi, iaitu Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Sampai ke hari ini tuan-tuan nak katanya Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, guru kepada Abu Qasim Al-Iskaf ini, terkenal dalam ilmu usul fiqh contohnya, dan kita pun sedang dalam usaha untuk mendalami ilmu usul fiqhi. Kalau kita lihat dalam ilmu usul fiqh, bila sebut qala al-ustaz, maka al-ustaz yang dimaksudkan adalah al-ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini. Dan al-ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini adalah guru kepada Abu Qasim al-Iskaf, yang mana Abu Qasim al-Iskaf merupakan guru kepada Imamul Haramain al-Juwayni. Jadi subhanallah, ilmu ni tuan-tuan, walau secerdik mana pun seseorang alim, dia akan tetap menuntut ilmu daripada para guru. Dan kita telah pun sebut dalam pertemuan yang lepas apa yang disentuh oleh guru kami di Mesir, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Guru ini, kewujudan guru menyebabkan seorang murid menjadi seorang yang tawaduk, sebab dia ada unsur penghormatan kepada guru, dia ada unsur merendah diri kepada guru. Jadi guru ni selain daripada peranannya adalah memastikan ilmu yang sampai kepada seorang murid itu ilmu yang benar, bukan ilmu yang songsang, bukan ilmu yang disalahfahami. Guru juga berperanan di dalam mendidik seseorang pelajar itu agar memiliki sikap merendah diri, memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, dan menjadi seorang yang menghormati gurunya. Kalau kita kita lihat pada hari ini, lil'asafi syadid, habis SPM, anak-anak murid hari ini tulis kalimah yang tidak enak ditujukan kepada para gurunya, tidak menghormati guru, malah mencaci guru. Sedangkan kalau kita lihat, guru itu peranannya supaya seseorang murid itu dapat belajar tawaduk, dapat belajar merendah diri. Jadi kalau kita lihat nama-nama besar ini adalah mereka yang mempunyai kecerdikan yang sangat melampau, tetapi tetap mempunyai guru. Jadi sebab itu kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, biasanya pandangan-pandangan pelik, pandangan-pandangan yang tersasar daripada kebenaran ini berpunca daripada seseorang yang mengeluarkan pandangan itu tidak memiliki guru, ataupun dia ada guru tetapi dia tidak melalui proses yang sebenarnya dalam menuntut ilmu, belajar celup-celup, sekadar membaca contohnya, berpandu dengan kecerdikan peribadi dia, lalu akhirnya dia mengeluarkan pandangan-pandangan yang pelik kerana ia tidak dipandu dengan ilmu dan juga dengan salah silah sanad yang diwarisi daripada seorang guru ke seorang guru. Kemudian antaranya lagi tentang Abul Qasim al-Iskaf, wa kana Abul Qasim al-Iskafu syafi'iyan mazhaba asy'ariyan aqidatan. Abul Qasim al-Iskaf dari segi mazhab fiqah, beliau adalah bermazhab dengan mazhab al-Imam asy-Syafi'i. Walaupun orang alim besar, tetap ada mazhab, tetap bermazhab dari segi fiqah. Dan beliau dari segi akidah adalah berakidah dengan akidah asy'ari, iaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa qala anhu Abu al-Hasan Abdul Ghafir ibnu Ismail al-Farisi, kana shaykhuna jalilan min ru'usil fuqaha'i wal mutakallimin, lahu lisanu fil nazari wa tadrisi wa taqaddumi fil fatwa ma'a luzumi tariqati salafi min az-zuhdi wal wara' adiman nadhiri fi waqtihi
ma ru'ya mithluh 'asha 'aliman 'amila. Ni murid kepada Abul Qasim Al-Iskaf yang bernama Syekh Abul Hasan Abdul Ghafir Al-Farisi pernah menyebut tentang kepribadian Abul Qasim Al-Iskaf. Kata beliau, guru kami ini seorang guru yang hebat. Beliau adalah di antara kepala-kepala besar bagi para fuqaha dan juga para ulama ahlul kalam, para ulama kalam, para ulama akidah. Seorang yang memiliki kepakaran di dalam perdebatan, seorang yang pakar, yang hebat dalam memberikan pengajian, pengajaran, memberikan pengajian, memberikan majlis-majlis ilmu disampaikan hebat, dan seorang yang didahulukan dari sudut fatwa. Maksudnya orang yang kalau apa-apa timbul masalah, orang akan rujuk kepada Al-Imam Abul Qasim Al-Iskaf yang merupakan di antara ulama-ulama yang terkemuka dalam bidang fatwa, hukum hakam. Dalam masa yang sama, itu dari segi keilmuan. Dari segi kepribadian, beliau berpegang ataupun mengikut apa yang telah dilakukan oleh para ulama as-salaf as-salih, iaitu seorang yang zuhud. Zuhud maknanya hatinya tidak terkesan dengan dunia. Zuhud bukan maksud hidup miskin. Kadang-kadang ada orang yang zuhud, dia hidup dalam keadaan secara zahir kita nampak dia miskin. Ada orang lain, nampak dia kaya raya tetapi dia seorang yang zuhud. Walaupun dia pakaiannya mewah, kenderaannya mewah. Kerana zuhud adalah bukan berkaitan dengan mazahir, bukan berkaitan dengan pakaian luaran. Tetapi zuhud berkaitan dengan hati seseorang. Adakah orang itu hatinya terkait dengan dunia atau tidak terkait dengan dunia? Kalau hatinya masih terkait dengan dunia, walaupun dia hidup susah, dia tidak menjadi seorang yang zuhud. Tetapi kalau hatinya tidak terkait dengan dunia, walaupun pakaiannya mewah, rumahnya mewah, maka dia adalah seorang yang zuhud. Wa kana imamul haramain ba'da wafati Abi Muhammad Abdullah al-Juwayni yudarrisu fi makani walidihi thumma yadhhabu ba'da dhalika ila madrasatil Baihaqi hatta hassala 'ilmal kalam 'inda Abi al-Qasim al-Iskaf al-Isfirayni. وكان يواظب على مجلسه فلا يمنع علو مكانته في العلم مع صغر سنه أن يتلقى العلوم من أبي القاسم الإسكاف. Ini satu pelajaran yang sangat baik. Para ulama menceritakan Imam Al-Haramain sebagaimana yang telah kita ketahui dari pertemuan yang lepas, apabila ayah Imam Al-Haramain iaitu Abu Muhammad Al-Juwayni meninggal dunia pada bulan Zulkaidah tahun 438 Hijriah. Masa itu Imam Al-Haramain hampir berusia 19 tahun, sekitar umur 19 tahun. Maka akhirnya para ulama meminta Imam Al-Haramain menggantikan tempat ayahanda beliau yang telah mangkat untuk terus menyebarkan ilmu kepada masyarakat ketika itu. Masyarakat Naisabur ketika itu. Naisabur memang terletak di Iran. Jadi kalau kita lihat, Imam Al-Haramain akhirnya menggalas tanggungjawab ini. Maksudnya dalam usia sekitar 19-20, beliau terus memberikan, menyambung tugasan ayahanda beliau yang telah mangkat ketika itu, menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Maksudnya dah jadi syekh, dah jadi orang alim. Dalam masa yang sama, apabila selesai beliau mengajar, maksudnya selesai waktu beliau mengajar daripada pukul sekian ke jam sekian contohnya, habis majlis ilmu yang beliau sendiri adalah gurunya, maka Al-Imam Imam Al-Haramain Al-Juwayni bergegas pergi ke satu pusat pengajian namanya Madrasatul Baihaqi. Di situ beliau akan belajar dengan Al-Imam Abul Qasim Al-Iskaf. Beliau mempelajari majlis, mempelajari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Abul Qasim Al-Iskaf. Maknanya dari segi usia, memanglah Imam Al-Haramain ketika itu masih muda, baru 19, masih seorang pemuda, masih remaja. Dalam masa yang sama, orang alim daripada kecil mendapat pendidikan daripada ayahanda beliau. Akhirnya, walaupun usianya muda, tetapi akalnya, ilmunya adalah ilmu seorang ulama. Maksudnya dah jadi orang alim, tetapi walaupun beliau sudah alim, beliau sudah pun diminta untuk menggantikan tempat ayahanda beliau, Imam Al-Haramain tetap menuntut ilmu daripada Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskaf. Tengok, ilmu mengajar seseorang merendah diri.
Maksudnya saya, walaupun saya boleh baca buku, saya dah jadi orang alim contohnya. Mungkin Imam Haramain boleh fikir begitu. Saya dah jadi guru, saya juga ditabalkan sebagai orang alim. Maka tak perlulah saya belajar dengan orang lain. Mungkin Imam Al-Hamim boleh fikir begitu. Namun Imam Al-Hamim tidak berpendirian sebegitu. Beliau tahu, beliau ada ilmu. Tetapi beliau tetap mempunyai satu sifat, iaitu tamak di dalam menuntut ilmu. Apabila beliau hidup bersama dengan satu orang alim yang bernama Abu Al-Qasim Al-Iskaf, maka walaupun beliau boleh dan beliau telah pun belajar ilmu akidah, ilmu fiqah daripada arwah ayahanda beliau, namun tetap Imam Al-Haramain tidak melepaskan peluang kerana salah satu sifat penuntut ilmu, dia mesti memiliki sifat tamak. At-tama', memiliki sifat tamak di dalam menuntut ilmu. Tidak ada istilah cukuplah tu. Tak ada. Orang menuntut ilmu ni selagi dia mampu, selagi itu dia nak. Jadi walaupun beliau sudah alim, beliau tetap menghadir ke pusat pengajian yang namanya Madrasatul Baihaqi untuk beliau duduk bersila di hadapan Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskaf. Beliau menuntut ilmu daripada Abu Al-Qasim Al-Iskaf. Ni adalah satu perkara yang menarik yang ada pada Imamul Haramain, dalam masa yang sama menunjukkan siapakah dia Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskaf di mata Imamul Haramain. Maksudnya kalaulah Abu Al-Qasim Al-Iskaf bukan seorang alim yang betul-betul mantap, mungkin Imamul Haramain tak akan hadir dalam majlis beliau. Tetapi apabila Imamul Haramain hadir dalam majlis seseorang, menuntut ilmu daripada seseorang, dalam keadaan Imamul Haramain ketika itu memang orang alim, maka ini menunjukkan bahawa Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskaf adalah merupakan ulama terkemuka ketika itu. Tufiya Abu Al-Qasim Al-Iskafu yawm al-isnain 28 min Safar sanat 52 wa 400 Hijriyah wa Imamul Haramain hina idzin ibnu 33. Kalau kita lihat, Abu Al-Qasim Al-Iskaf, orang alim besar pada zaman itu, meninggal dunia pada hari Isnin 28 Safar tahun 452 Hijriah. Kalau kita tengok umur Imamul Haramain pada hari kewafatan Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskaf, Imamul Haramain ketika itu baru berusia 33 tahun. Maknanya daripada umur 19 tahun, beliau dah mula mengajar, 19, 20, 21 berterusan beliau menuntut ilmu daripada Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskaf. Bertahun-tahun beliau hadir dalam majlis ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskaf. Baik, alhamdulillah, ni guru yang saya datangkan di nombor ketiga bagi senarai para guru, sebahagianlah, bukan semua, sebahagian para guru Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Antaranya lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini sebut antaranya adalah yang keempat, Al-Syaikhu Abu Al-Hasan Al-Mujashi'i Al-Qayrawani Al-Nahwi. Huwa Al-Syaikhu Ali Ibn Faddal Ibn Ali Ibn Ghalib Ibn Jabir min zurriyatil farazdaq asy-sya'ir wa kana imaman fil lughati wan nahwi wal adabi wat tafsir was siyar. Kalau kita lihat, Imam Abu Al-Hasan Al-Mujashi'i juga merupakan guru kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Kalau kita lihat sebelum ini, ayahanda Imamul Haramain merupakan guru fiqh bagi Imamul Haramain. Kalau kita lihat, beliau belajar fiqh daripada ayahanda beliau. Kalau dengan, dan tak mustahil juga ilmu-ilmu yang lain, dengan Syekh Abu Abdullah Al-Khabbazi, Imamul Haramain menuntut ilmu dari segi ilmu pembacaan Al-Quran. Dalam masa yang sama, tak mustahil juga, disebabkan Syekh Abu Abdullah Al-Khabbazi murid Al-Kushmihani, yang mana Al-Kushmihani murid kepada Al-Imam Al-Firabri, Imam Al-Firabri murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Maka tidak mustahil juga bahawa Imamul Haramain mendengar hadis-hadis Rasulullah daripada Al-Imam Abu Abdullah Al-Khabbazi. Daripada Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskaf, beliau telah mempelajari ilmu Al-Kalam. Imamul Haramain telah mempelajari ilmu Al-Kalam, iaitu ilmu akidah. Ilmu akidah berdasarkan akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, iaitu akidah Asy'ariyah. Okey, guru beliau yang keempat yang bernama Abu Al-Hasan Al-Mujashi'i pula adalah
merupakan orang yang terkenal di dalam ilmu nahu. Jadi beliau bernama Ali bin Faddal bin Ali bin Ghalib bin Jabir, dan Imam Abu Hassan Al-Mujashi ini daripada keturunan penyair Arab terkemuka iaitu Al-Farazdaq. Beliau daripada salah silah keturunan Al-Farazdaq yang mahir dalam ilmu bahasa Arab. Kerana Al-Farazdaq orang yang sangat dikenali dalam syair. Jadi Al-Imam Abu Hassan Al-Mujashi ini orang yang alim dalam bahasa, alim dari segi nahu, alim dari segi adab, dari segi ilmu adab, alim dalam bidang tafsir dan juga alim dalam bidang sejarah. Di antara kitab wa min tasanifihi al-iksir fi ilmi tafsir wa huwa tafsirun kabirun balagha khamsatan wa thalathina mujallada wa iksir wa iksiru al-zahab fi sina'atil adab wa nukatu fil Quran wa ghairu dhalik. Jadi antara kitab karangan Imam Abu Hassan Al-Mujashi'i adalah satu kitab dalam ilmu, dalam tafsir yang berbunyi Al-Iksir fi ilmi tafsir. Kitab ni satu kitab huraian beliau terhadap Al-Quranul Karim, dan mencapai kepada bilangan jilid iaitu 35 jilid. 35 jilid, bukan 35 jilid buku pada hari ini. Dia sebut 35 jilid pada zaman itu, maksud dia dengan tulisannya kecil-kecil. Maka kita boleh bayang mungkin buku ini kalau dicetak dia akan sampai kepada mungkin 80 jilid pada hari ini, mungkin sampai kepada 80 jilid. Okey, antara kitab karangan Abu Hassan Al-Mujashi'i juga adalah kitab yang berjudul Iksiruz Zahab fi Sina'atil Adab. Beliau juga ada kitab namanya An-Nukat fil Quran. Abdul Al-Hasan Al-Mujashi'i juga satu sosok peribadi penting di dalam kita mengenali siapakah dia Imam Al-Haramain. Qal qadima Al-Syeikh Abdul Hasan Ali ibn Faddal ibn Ali Al-Mujashi'i An-Nahwiyyu ala ahli Naisabur 'ama 69 wa 400 Hijriyah. فقابله إمام الحرمين وقابله بالإكرام وأخذ في قراءة النحو عليه والتتلمذ له بعد أن صار إمام الأئمة في وقته وهو حينئذ ابن 50 وكان يقرأ كتاب إكسير الذهب في صناعة الأدب على مصنفه أبي الحسن المجاشعي. Tufiya Abul Hasan Al-Mujashi'i fi 12 min Rabi'il Awal sanata 79 wa 400 Hijriyah, wa qad tufiya qablahu Imamul Haramain Al-Juwayni. Jadi Abul Hasan Al-Mujashi'i ini beliau telah tiba di Naisabur. Imamul Haramain tinggal di Naisabur, beliau pula Abul Hasan Al-Mujashi'i bukan orang Naisabur. Akhirnya beliau telah pergi ke Naisabur. Bila orang alim datang ke Naisabur, akhirnya Imamul Haramain telah menyambut kedatangan orang alim ini, dan beliau telah begitu memuliakan Imam Abu Hassan Al-Mujashi'i. Bahkan Imamul Haramain yang ketika itu berusia 50 tahun, 50 tahun. Kalau tadi Imamul Haramain daripada kecil walaupun dah jadi syekh tetap menuntut ilmu daripada Abul Qasim Al-Iskaf. Kali ini pula yang menariknya, Imamul Haramain ketika itu dah berusia 50 tahun. Dah memang ilmunya sudah terlalu matang. Daripada umur 19 pun dah alim. Apatah lagi kalau usianya sudah 50 tahun. Ilmunya sangat-sangat matang ketika itu. Sudah terkenal, sudah dikenali ramai satu dunia ketika itu mengenali beliau. Namun disebabkan ada orang alim dalam bidang nahu telah tiba ke Naisabur yang bernama Abu Hassan Ali bin Faddal Al-Mujashi'i, Imam Al-Haramain langsung tidak rasa malu untuk mempelajari kitab karangan Abu Hassan Al-Mujashi'i, iaitu kitab Iksirul Zahab fi Sina'atil Adab. Beliau baca kitab ini di hadapan pengarangnya sendiri walaupun Imam Al-Haramain ketika itu sudah berusia 50 tahun. Bahkan Imam Al-Haramain meninggal dunia lebih awal daripada
sang guru ini, Abul Hasan Al-Mujashi'i, meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal tahun 479 Hijriah. Dalam masa yang sama, Imamul Haramain telah pun meninggal dunia lebih awal daripada guru beliau ini. Jadi tuan-tuan, maknanya ilmu ni tidak boleh ada perasaan bongkak. Ilmu sepatutnya kalau sudah dimiliki oleh seseorang, tidak boleh dalam jiwanya ada perasaan bongkak. Kalau dia daripada kecil dah alim, jangan belagak untuk tidak menuntut ilmu daripada para ulama yang lebih tua. Kalau dia sudah berusia tua tetapi ada peluang untuk menuntut ilmu, maka jangan dilepaskan peluang. Sebab orang menuntut ilmu ni, dia ada satu sifat yang kita dengar daripada para ulama, iaitu tamak. Syakhsan ataupun rajulan la yashba'an talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang tidak akan kenyang, dua orang yang tidak akan kenyang, iaitu penuntut ilmu dan juga penuntut dunia. Orang yang mencari dunia juga tidak akan kenyang-kenyang. Orang yang mencari ilmu juga tidak akan kenyang-kenyang. At-talqibu bi imamil haramain. Jadi saya di sini telah mendatangkan empat orang guru Imamul Haramain. Banyak lagi ya tuan-tuan, tapi kita datangkan empat saja sebagai ringkasan. At-talqibu bi Imamul Haramain, tawajjaha Imamul Haramain ila Makkah hajjan summa aqama bi Makkah wal Madinah arba' sinin yudarrisu fihima wa yufti wa yajtahidu fil ibadah wa nashril ilmi wa amma fil haramain syarifain wa bidzalika luqiba bi Imamul Haramain. Imamul Haramain, kenapa beliau yang namanya Abdul Malik Ibn Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini dipanggil orang sampai ke hari ini dengan gelaran Imamul Haramain, imam bagi dua tanah haram, iaitu Makkah dan juga Al-Madinah? Kenapa? Dalam pertemuan yang lepas saya juga telah sebut, cuma kali ini saya sebut sekali lagi. Imamul Haramain pergi ke Makkah untuk menunaikan haji. Akhirnya beliau telah tinggal di Makkah dan juga di Al-Madinah, iaitu di dua tanah haram ini selama 4 tahun. Beliau berdiam di sana selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu beliau mengajar, beliau beribadah, beliau telah menjadi imam di Masjidil Haram dan juga di Masjid An-Nabawi Al-Sharif. Maka akhirnya orang pun memanggil beliau Imamul Haramain, imam bagi dua tanah haram, imam dari sudut beliau adalah merupakan ketua bagi para ulama. Dalam masa sama juga beliau memang menjadi imam di dua masjid tersebut. Maka beliau dipanggil orang dengan gelaran Imamul Haramain. Nashatu Imamul Haramain fi nashril ilmi. Kita lihat sedikit kesungguhan, semangat kesungguhan Imamul Haramain dalam menyebarkan ilmu. Wa minal ma'lum anna Imamul Haramain Al-Juwaini bada'a yudarrisu an-nas fi majlisi walidihi ba'da intiqalil walidi ila ar-rafiqil a'la wa Imamul Haramain hina idzin ma zala shabban. Semua kita sedia maklum, sebelum ini telah diterangkan Imamul Haramain mula mengajar orang ramai di dalam majlis ayahanda beliau, iaitu selepas kewafatan ayahanda beliau, iaitu Abu Muhammad Abdullah Ibni Yusuf Al-Juwaini. Selepas Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini meninggal dunia, maka Imamul Haramain sewaktu meninggal dunia tu, sewaktu ayahanda beliau meninggal dunia, Imamul Haramain baru berusia 19 tahun. Jadi ketika itu orang ramai, para ulama meminta Imamul Haramain menggantikan tempat ayahanda beliau. Jadi dari situlah beliau sudah mula mengajar. Maknanya kita boleh letaklah dalam usia 19 tahun, 20 tahun itu adalah usia Imamul Haramain mula menceburi bidang penyebaran ilmu, hasil daripada permintaan daripada para ulama ketika itu. Wa fi iqamatihi bi Makkah wal Madinah fi muddati arba'ati a'wam nashara 'ilmahu al-ghazir ila an-nas wa afada wastafada min 'uluwi ka'bihi fil 'ilmi an-nas. Kalau kita lihat Imamul Haramain juga suatu pergi ke Makkah dan juga Al-Madinah, berdiam di Makkah dan juga Al-Madinah selama 4 tahun. Tempoh 4 tahun itu bukan tempoh untuk beliau menyendiri, sebaliknya tempoh itu beliau tetap menunaikan tanggungjawab beliau sebagai seorang ulama dengan menyampaikan ilmu kepada masyarakat di dua tanah haram ketika itu dalam tempoh 4 tahun. Kemudian akhirnya selepas berempat tahun itu Imamul Haramain kembali semula ke Naisabur, kembali ke tempat asal beliau. Summa ada Imamul Haramain Al-Juwaini ila Naisabur fi wilayati Sultan Al-Arsalan
وحظي عند نظام الملك وهو وزير سلطان ألب أرسلان السلجوقي فبنيت له المدرسة النظامية بنيسابور وأقعد للتدريس فيها وبقي على ذلك قريبا من 30 سنة وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من 300 رجل من الأئمة ومن الطلبة فاستمر على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل. Apabila Imam Al-Haramin 4 tahun berada di Makkah dan juga Al-Madinah, akhirnya beliau pun kembali semula ke tanah asal beliau, iaitu Naisabur yang kita dah sebut tadi. Naisabur hari ini terletak di Iran. Sampai di Naisabur ketika itu, masa itu pemerintahan raja kerajaan Saljuk ketika itu adalah seorang sultan yang terkenal dalam sejarah Islam, iaitu Alab Arsalan. Kerajaan Alb Arsalan, raja masa itu nama dia Alb Arsalan. Ini kisah beliau sangat masyhur. Beliau merupakan orang yang pernah menentang kerajaan Rom dalam keadaan jumlahnya sedikit, namun akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kerajaan ataupun kepimpinan Sultan Alb Arsalan. Jadi dalam masa era beliau balik ke Naisabur itu, masa itu era pemerintahan Sultan Alb Arsalan. Jadi ketika itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Perdana Menteri bagi Raja Alb Arsalani, seorang Perdana Menteri yang terkenal yang dipanggil atau yang mempunyai gelaran Nizamul Mulk, Nizamu Al-Mulk. Jadi Perdana Menteri yang gelaran beliau ataupun lebih dikenali dengan panggilan Nizamul Mulk sangat gembira dengan keberangkatan pulang Imam Al-Haramain Al-Juwayni ke tanah Naisabur. Lalu akhirnya Perdana Menteri ini telah membina satu madrasah, satu sekolah. Dibina satu sekolah khusus untuk Imam Al-Haramain mempunyai tempat menyebarkan ilmu di bumi Naisabur, iaitu madrasah itu ataupun pusat pengajian itu dikenali dengan Al-Madrasah An-Nizamiyah, mengambil sempena gelaran Perdana Menteri bagi Sultan Alb Arsalan ketika itu, yang mana gelaran Perdana Menteri ketika itu adalah Nizamul Mulk. Jadi beliau dikenali dengan gelaran Nizamul Mulk, dengan panggilan Nizamul Mulk. Lalu sekolah itu pun dinamakan Al-Madrasah An-Nizamiyah. Jadi sekolah itu dibina, dan setelah pusat pengajian itu dibina, Imamul Haramain diminta diminta untuk mengajar di situ. Akhirnya Imamul Haramain menyambung, tengok tuan-tuan, daripada umur 19 tahun dah mula mengajar, pergi ke Mekah mengajar lagi, balik daripada Mekah berada di Naisabur, kerajaan membina pula satu sekolah. Kerajaan ketika itu adalah kerajaan yang sangat memberikan sokongan kepada para ulama menyebarkan ilmu kepada para masyarakat ketika itu, sampai dibina satu madrasah khusus. Maknanya kita boleh bayang, maknanya beliau digaji oleh kerajaan, beliau diberikan bantuan oleh pihak kerajaan supaya ilmu beliau yang sangat sangat luas itu dapat disebarkan kepada masyarakat tanpa perlu untuk beliau fikir lagi duit makan dapat mana. Kadang-kadang para ulama kita macam di Mesir, kadang-kadang saya bila baca begini teringat para masyayikh kita, para ulama Mesir dulu, macam contohlah Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, Syekh Ali Jumaah peringkat awalnya lagi. Mereka ini mengajar di Masjid Al-Azhar secara percuma, tuan-tuan. Bahkan saya teringat lagi satu majlis, ketika itu Syekh Ahmad Taib adalah rektor bagi Universiti Al-Azhar Syarif, belum lagi jadi Syekhul Azhar ketika itu. Beliau meminta kawan beliau mengajar, sama-sama doktor di Universiti Al-Azhar, mengajar di Masjid Al-Azhar. Mereka nak kembalikan semula masjid sebagai tempat orang dapat menadah ilmu. Sebab kalau universiti, pelajar-pelajar universiti sajalah. Tapi kalau di masjid, pelajar universiti ke, orang awam ke, yang ingin belajar ilmu dan ingin menaikkan taraf ilmu mereka dengan mempelajari kitab-kitab turas, mereka ada peluang.
secara tradisi, orang panggil secara talaqi. Jadi Syekh Ahmad Taib masa panggil murid beliau, sahabat beliau itu, salah seorang pensyarah dalam bidang bahasa Arab, saya terlupa nama doktor tersebut, beliau minta sahabat beliau tadi baca kitab. Kalau tak silapnya kitab tu Qutrun Nadam, masa minta tu. Cuma Syekh Ahmad Taib kata pada sahabat dia tadi, di sini lillahi ta'ala, mengajar lillah, tidak ada gaji. Awal-awal depan-depan kami, Syekh Ahmad Taib masa tu Rektor Al-Azhar, belum lagi jadi Syekhul Azhar ketika itu, beliau sebut dengan jelas-jelas kepada sahabat beliau. Dan sahabat beliau yang merupakan pensyarah di Universiti Al-Azhar bersetuju dan mula mengajar. Yang menariknya, apabila pihak masjid mendatangkan air, sebagai orang kata, bila Syekh mengajar, takkan tak sediakan air. Yang menariknya, sahabat kepada Syekh Ahmad Taib ni kata, aku tidak akan minum walau setitis pun air ini, kerana aku sudah berjanji, aku mengajar kerana Allah, aku tidak mahukan sebarang imbuhan. Mai duit pun tak nak, hatta air pun tak nak. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama, ada para masyayikh kita yang daripada keluarga berada, ada pula masyayikh kita yang orangnya susah. Jadi apabila seseorang alim itu, dia hidup susah, dalam masa yang sama, dadanya penuh dengan ilmu, kalau kerajaan memberikan sokongan kepada mereka untuk mereka diselesaikan kehidupan mereka sebagai seorang manusia, pakai makan minum mereka, tempat tinggal mereka, akhirnya ketika itu seorang syekh dia hanya dapat melaksanakan tugas tanpa perlu dia memikirkan kehidupan dia. Kehidupan dia selesai, makan minum dah selesai, dia boleh sibuk dengan menyebarkan ilmu. Jadi sebab itulah antara cita-cita kami, saya, Ustaz Nazrul peringkat awal, masa kami tubuhkan Ruak Jawi, kita kata guru-guru kita ini di Masjid Al-Azhar itu sudah mengajar secara percuma bertahun-tahun lamanya. Takkan kita yang mampu mendapatkan bantuan daripada Malaysia, sebab yang belajar dengan mereka di Masjid Al-Azhar pun kebanyakannya orang Melayu kita, orang Malaysia kita, orang Indonesia, orang Fatani. Mengapa kita yang tahu di Malaysia ni ramai para dermawan tidak berusaha untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan berupa wang ringgit tersebut, dan kita boleh salurkan kepada guru-guru kita di Al-Azhar Al-Sharif yang mereka ini sudah puluhan tahun, ada yang sampai puluhan tahun, ada yang sampai belasan tahun mengajar secara percuma, datang pakai duit sendiri, balik pun pakai duit sendiri, makan minum pun cari duit sendiri. Kalau yang daripada keluarga berada, alhamdulillah, tapi kalau yang daripada keluarga yang susah, maka minum pun adalah kadar lebih kurang. Maka mengapa kita sebagai murid yang ada peluang untuk mendapatkan sejumlah wang ringgit untuk, bukan untuk membayar ilmu mereka, tetapi untuk memuliakan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Nizamul Mulk kepada Imamul Haramain Al-Juwayni. Jadi akhirnya dapatlah idea itu. Mungkin alhamdulillah, moga-moga niat itu niat yang baik. Alhamdulillah kalau hari ini kalau kita lihat, Ruak Jawi terus dibantu, begitu juga dengan pusat-pusat pengajian yang lain, terus dibantu oleh para dermawan daripada Malaysia. Ada yang tak mampu bagi banyak, tiap-tiap bulan dia bagi RM10, ada yang bagi RM3, ada yang bagi sampai RM5. Tapi bagi saya itu satu pengorbanan. Maknanya walaupun mungkin yang menderma tu tidak mempunyai kewangan yang besar, tapi dia nak tetap juga ada wang ringgitnya yang boleh menggembirakan para para guru di Al-Azhar contohnya. Jadi kalau kita balik kepada kisah Imamul Haramain Al-Juwayni, beliau apabila dibina satu madrasah, main disediakan tempat, beliau telah dibina satu tempat khusus untuk beliau mengajar. Akhirnya beliau duduk di situ dan mula mengajar kepada masyarakat. Para ulama menyatakan setiap hari sekitar 300 orang. Kita tengok live kita sekarang ada 88 orang je. Namun kita boleh bayang, zaman itu dengan tak ada sistem kemudahan macam hari ini, hadir dalam majlis Imamul Haramain setiap kali majlis sekitar 300 orang. Siapa 300 orang tu? Bukan sekadar pelajar, para ulama pun turun di dalam majlis sebut. Kerana para ulama walaupun mereka mempunyai kemampuan ilmu, tetapi mereka tahu bahawa pada zaman itu ulama yang begitu terkemuka pada zaman itu antaranya Imamul Haramain. Maka para ulama turut duduk bersama dengan para murid mereka menuntut ilmu daripada Imamul Haramain Al-Juhaini, menunjukkan betapa tingginya
nilai Imamul Haramain Al-Juwayni di sisi para ulama dan betapa tawaduknya para ulama yang boleh duduk sekali di dalam majlis yang sama, bukan majlis khusus untuk para ulama, tetapi majlis bersama dengan para murid mereka duduk sama-sama menuntut ilmu daripada Imamul Haramain Al-Juwayni. Bizikri salihin tatanazzalur rahmat. Cerita tentang kisah-kisah orang soleh, turun rahmat untuk diri kita. Kita pun rasa subhanallah. Kita pun dapat belajar kisah hidup mereka sebelum kita mendengar bicara ilmu mereka. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT. Berapa lama Imamul Haramain berterusan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah? Lebih kurang dekat hampir 30 tahun. 30 tahun. Baik, setelah beliau pulang daripada Makkah, 30 tahun lamanya beliau terus istiqamah mengajar masyarakat dengan ilmu. Dan kadang-kadang beliau bukan mengajar rendah-rendah. Ilmu beliau memang ilmu pakar, tahap para profesor ketika itu. Namun tetap beliau berterusan untuk mengajar masyarakat ketika itu dalam tempoh sekitar 30 tahun. Sehinggalah akhirnya Allah Azza wa Jalla memanggil pulang Imamul Haramain ke keridaannya. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang saya datangkan juga di bahagian pengenalan tentang Imamul Haramain adalah akidah Imamul Haramain. Saya sengaja datangkan tajuk ini kerana ada sedikit salah faham sebahagian masyarakat menyangka, sebahagian sahabat kita, khususnya para sahabat kita yang terkesan dengan pemikiran Wahabi ataupun mereka kata diri mereka Salafi. Mereka menyangka bahawa Imamul Haramain pada akhir hayat beliau akhirnya bertaubat daripada akidah Asy'ariyah, kembali kepada akidah Salaf, akidah Ahlus Sunnah. Jadi di sini saya rasa penting untuk dijelaskan isu akidah Imamul Haramain. Sebab Imamul Haramain adalah merupakan pemuka ataupun di antara para ulama terkemuka di dalam bidang ilmu kalam, dalam bidang ilmu akidah aliran Al-Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Jadi ada sebahagian sahabat kita yang berpegang dengan pemikiran Salafi ataupun Wahabi, mereka mengatakan bahawa Imamul Haramain akhirnya bertaubat daripada akidah Asy'ariyah. Ini menunjukkan akidah Asy'ariyah bukan akidah yang benar. Sebaliknya, akidah yang benar adalah akidah yang bercanggah, yang menolak akidah Al-Asy'ariyah. Jadi saya rasa perkara ini penting untuk dijelaskan. Lalu saya mendatangkan satu tajuk khusus bicara tentang akidah Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jalla. Oh subhanallah, panjang juga kita bicara tentang Imamul Haramain. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini nampaknya saya ingat boleh habis kisah hidup Imamul Haramain. Maknanya kisah Imamul Haramain ni kita akan daripada majlis yang pertama sekitar sejam. Hari ini mungkin kita akan selesai di isu akidah Imamul Haramain. Mungkin mengambil masa sekitar dalam 4 jam dalam kita bicara tentang Imamul Haramain Al-Juwayni. Terlihat tentang akidah Imamul Haramain. Mungkin minggu depan masih lagi bersama dengan Imamul Haramain insyaAllah. Akidatu Imamul Haramain. Inna Imamul Haramain Al-Juwayniya min kibaril asya'irati ahli sunnati wal jama'ah. Fakutubuhul kalamiyatu la khairu syahidin ala zalik. Saya datangkan peringkat awal, Imamul Haramain memang ulama besar dalam mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya tekankan lagi di sini, iaitu akidah Al-Asy'ariyah. Jadi kita yang berakidah dengan akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya kalau kita kata kita bermazhab dengan mazhab Ahlus Sunnah, bermaksud kita berpegang dengan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Buktinya sangat jelas bahawa Imam Al-Haramain bermazhab dengan mazhab Al-Ash'ariyah, iaitu kitab-kitab beliau dalam perbahasan-perbahasan akidah. Nanti insyaAllah minggu depan kita akan lihat tentang kitab-kitab karangan Imam Al-Haramain biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Qultu wa sabaqa an zakartu anna Imam Al-Haramain akhadha aqidata ahli sunnati min shaykhihi al-mutakallim Abil Qasim al-Iskaf wa huwa min al-ustadz Abi Ishaq al-Isfirayini wa huwa min al-shaykh Abil Hasan al-Bahili wa huwa min shaykh sunnati wal jama'ah Abil Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari radiyallahu anhum jami'an. Jadi saya nak tekankan di sini, memang Imamul Haramain berakidah dengan akidah Asy'ariyah.
Kerana selain daripada kitab beliau, bukti jelas beliau berakidah dengan akidah Asy'ariyah, dan kita akan jelaskan sebentar nanti betapa akidah Asy'ariyah itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sudut sanad perguruan pun memang beliau belajar secara bersanad akidah Asy'ariyah. Ini kerana beliau mempelajari ilmu kalam daripada guru beliau yang kita dah pelajari sebelum ini tentang kisah hidupnya secara ringkas, iaitu Al-Imam Abul Qasim Al-Iskaf. Al-Imam Abul Qasim Al-Iskaf menuntut ilmu akidah, mempelajari ilmu akidah daripada guru beliau Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayni. Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayni pula mempelajari ilmu akidah Asy'ariyah ini daripada guru beliau yang bernama Abu Hasan Al-Bahili. Abu Hasan Al-Bahili pula adalah murid langsung kepada Al-Imam Al-Asy'ari, atau nama betul beliau Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Maknanya Imamul Haramain ini kita boleh katakan sebagai cicit dari sudut ilmu akidah bagi Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Sebab Abu Hasan Ali Al-Asy'ari murid beliau adalah Abu Hasan Al-Bahili. Manakala murid Abu Hasan Al-Bahili pula adalah Abu Ishaq, Al-Ustaz Abu Ishaq. Al-Ustaz Abu Ishaq, murid beliau pula adalah Abul Qasim Al-Iskaf. Abul Qasim Al-Iskaf pula muridnya antaranya adalah Imamul Haramain Al-Juwayni. Jadi Imamul Haramain belajar daripada Abul Qasim Al-Iskaf. Abul Qasim Al-Iskaf belajar daripada Abu Ishaq Al-Isfirayni. Abu Ishaq Al-Isfirayni belajar daripada Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili menuntut ilmu langsung daripada Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, pendiri kepada akidah Asy'ariyah. Jadi ada orang ingat, kalau begitu akidah Asy'ariyah ini adalah akidah yang lain, sebab pengasas mazhab ini adalah mazhab adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, bukannya Rasulullah, bukannya sahabat. Nanti kita akan lihat di belakang nanti, insya-Allah saya akan jelaskan sebentar nanti. Kemudian saya sebut lagi, wal gharibu anna hunaka man idda'a anna Imam Al-Haramain Al-Juwayni raja'a an aqidatin Asy'ariyatin ila aqidati salaf fi akhir hayatihi mustadillan bima qalahu al-Imam fi maradihi ashhidu 'alayya anni raja'tu 'an kulli maqalatin yukhalifu fiha as-salaf wa anni amutu 'ala ma yamutu 'alayhi 'ajaa'izu Naysabur. Jadi saya sebut di sini satu perkara yang menghairankan apabila ada orang berpendapat bahawa Imamul Haramain akhirnya sudah meninggalkan akidah Asy'ariyah, dan akhirnya Imamul Haramain pada akhir hayat beliau telah berpegang dengan akidah Salaf As-Salih. Jadi ada orang kata Imamul Haramain meninggalkan akidah Asy'ariyah dan akhirnya berpegang dengan akidah Salaf. Maknanya orang yang bercakap ini mempunyai satu pandangan bahawa ada beza antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Salaf. Akhirnya akidah Asy'ariyah tak betul, ditinggalkan akhirnya oleh Imamul Haramain. Imam Haramain akhirnya berpegang dengan akidah yang benar, iaitu akidah Salaf. Kenyataan ini mendakwa bahawa ada beza di antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Salafuna As-Salih. Dan ini mereka berdalilkan dengan ucapan Imamul Haramain ketika beliau sakit, yang mana selepas beliau sakit itu beliau meninggal dunia. Kata beliau, ashhidu 'alayya anni raja'tu 'an kulli maqalatin yukhalifu fiha as-salaf wa anni amutu 'ala ma yamutu 'alayhi 'ajaa'izu Naysabur. Kamu semua bersaksilah, jadilah saksi wahai kamu semua bahawa saya meninggalkan, saya kembali kepada akidah Salaf, dan saya meninggalkan semua ucapan yang tidak dipersetujui oleh golongan Salaf, dan saya akan mati, bersaksilah kamu semua bahawa saya akan mati berdasarkan akidah yang dipegang oleh orang-orang lemah daripada penduduk Naysabur. Main penduduk Naysabur ni akidah mereka akidah yang bukan bicara tentang ilmu kalam yang dalam-dalam tu. Mereka berpegang dengan akidah Salaf. Jadi bila mereka berpegang dengan akidah Salaf, Imam Haramain kata, saya tinggalkan semua ucapan-ucapan saya bercanggah dengan akidah Salaf, dan saya berpegang dengan akidah Salaf yang mana orang-orang lemah, bukan golongan terpelajar daripada penduduk Naysabur yang beragama Islam,
mereka bertanya tentang perincian ilmu kalam, mereka tak tahu. Tetapi akidah mereka adalah akidah secara fitrah, akidah yang dipegang oleh golongan salaf. Jadi sahabat kita berpendapat ini menunjukkan, nah, fafahima, saya sebut sini, fafahima hadzal mudda'i annal aqidatal asy'ariyah tukhalifu aqidat ahli sunnah allati 'alayha salaful ummah. Jadi orang yang berpendapat bahawa Imamul Haramain akhirnya meninggalkan akidah beliau iaitu akidah asy'ariyah dan berpegang dengan akidah salaf, mereka sebenarnya berpendapat ataupun mereka memahami di sana ada percanggahan di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah yang dipegang oleh salafuna as-salih dengan akidah yang dibawa oleh al-imam Abul Hasan Ali al-Ash'ari. Jadi bila Imam Haramain kata saya meninggalkan semua ucapan saya bercanggah dengan ulama salaf, maknanya selama ini beliau berpegang dengan akidah asy'ariyah dan bercanggah pula dengan pandangan ulama salaf. Ulama salaf tu maksudnya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi di sana ada beza, mereka nak bawa ke situ. Di sana ada beza di antara akidah akidah asy'ariyah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sampai ke hari ini kalau kita bincang dengan sahabat-sahabat kita yang berpegang dengan pendirian mereka kata mereka salafi atau mereka wahabi, kalau kita tanya mereka, mereka kata kami adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi kami bukan asy'ariyah. Jadi kami bukan asy'ariyah tetapi kami berpegang dengan akidah ahlu sunnah yang mereka nak kata bercanggah dengan akidah asy'ariyah. Asy'ariyah bercanggah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini yang sebenarnya mereka cuba nak bawa, sahabat-sahabat kita yang tersasar kefahaman mereka ini, mereka ingin dakwa ahlu sunnah akidahnya bercanggah dengan akidah asy'ariyah. Sebab itu Imam Haramain mereka kata akhir hayat beliau meninggalkan akidah asy'ariyah dan bertaubat, lalu akhirnya di saat-saat nak wafat tu, saat-saat nak meninggal dunia tu, akhirnya kembali semula kepada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ucapan ini ingin menyatakan bahawa akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan akidah asy'ariyah berbeza. Baik. Saya sebut di sini wa yakfikum fi raddi hadzal fahmi saqim ma qalahu at-Taj as-Subki fi tabaqati asy-Syafi'iyyah al-kubra fi bayan murad Imam al-Haramain min tilkal maqulah. Saya petik ucapan al-Imam as-Subki, salah seorang ulama terkenal dalam akidah asy'ariyah dan juga salah seorang ulama yang terkenal di dalam ilmu usul fiqh dan juga salah seorang ulama yang terkenal di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ada satu kitab namanya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Al-Imam At-Tajuddin As-Subki ni adalah anak kepada al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Ayahnya Taqiyuddin As-Subki, anaknya digelar orang dengan Tajuddin As-Subki. Al-Imam Tajuddin As-Subki ni beliau tulis satu buku yang beliau datangkan kisah hidup para ulama Asy-Syafi'iyah. Jadi antara yang beliau datangkan dalam kitab tersebut adalah Imamul Haramain, sebab Imam Haramain bermazhab dengan mazhab fiqahnya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu beliau iaitu Imam Tajuddin As-Subki mendatangkan komentar bagi orang yang berpendapat bahawa akidah al-Imam Imamul Haramain bercanggah dengan akidah Ahlussunnah dengan berdalilkan ucapan yang disandarkan kepada Imamul Haramain yang beliau sebut ucapan ini di saat-saat akhir hayat beliau. Kata Imam As-Subki radhiyallahu taala anhu, "Wa hadhihi al-hikayah laysa fiha shay'un mustankar illa ma yuhimu annahu kana ala khilaf as-salaf wa nuqila fil 'ibarati ziyadatan ala 'ibarati al-Imam." Jadi Imam As-Subki mendatangkan ucapan Imamul Haramain yang dikatakan ini ucapan beliau di akhir hayat beliau yang seakan-akan bercanggah dengan akidah Ahlussunnah, ucapan ini benar. Dari segi maknanya okey, tak ada benda yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Imam Haramain kata saya berpegang dengan apa yang dipegang oleh salaf. Maknanya saya tak pegang dah dengan apa yang saya pegang sebelum ini. Seakan-akan macam menunjukkan ada percanggahan antara akidah salaf dengan akidah asy'ariyah. Kata Imam Subki tak ada masalah pun. Ucapan ni dari segi maknanya tak ada masalah. Okey. Dalam masa yang sama berlaku juga tokok tambah dalam ucapan Imam Al-Haramain. Lalu kata beliau, "Summa aqul lil asy'ariyati qawlani mashhurani fi itsbati sifat. Hal tumarru ala zahiriha ma'a i'tiqadi at-tanzih aw
waktu awal. Isu daripada dulu lagi, pada zaman Imam As-Subki lagi, iaitu isunya adalah isu yang berkait dengan akidah Ahlu Sunnah, dengan golongan yang mengatakan Tuhan bertempat, Tuhan beranggota badan ini, ataupun golongan mujassimah, golongan yang mereka menyatakan ucapan seakan-akan Allah Ta'ala ini beranggota badan, bertempat. Kata Imam Subki radhiyallahu ta'ala anhu, dari dulu lagi Al-Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ari ini, ulama-ulama yang berpegang dengan akidah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, sebenarnya ada dua pendirian, ada dua cara kefahaman terhadap memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil sebagai ayati sifat ataupun ahadithi sifat. Ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang seakan-akan menunjukkan Allah seperti makhluk. Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah berlari, Allah turun daripada satu tempat ke satu tempat. Kemudian Allah Ta'ala ada kaki, Allah Ta'ala ada tangan, ada muka, ada jari jemari. Ini semua dalam istilah para ulama dipanggil ayat sifat ataupun ahadithu sifat. Jadi kata Imam As-Subki, dari dulu lagi Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ada dua cara kefahaman di dalam memahami ayat-ayat seperti ini, iaitu adakah ayat-ayat ini dilalui, maksudnya kita membaca ayat-ayat ini, kita membaca hadis-hadis seperti ini, kita baca secara zahir, kita pun faham, okey, makna secara zahir begini, begini, begini. Dalam masa yang sama kita baca, dan akhirnya secara bahasa Arabnya boleh sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ataupun yadullah fawqal jamaah. Disebut yadullah, tangan Allah. Kita baca ayat tu yadullah ni, tangan Allah. Kita baca makna secara bahasa tu lalu begitu saja. Tetapi hati kita beri'tiqad tanzih, iaitu kita beri'tiqad mustahil makna yang terpapar daripada kalimah itulah realiti. Disebut yadullah, maksudnya disebut tangan Allah. Secara bahasa, tangan maksudnya anggota badan. Jadi bila ulama sebahagian ni, ulama Al-Asy'ariyah, bila baca ayat tu, mereka baca dan lalu saja. Maksudnya mereka tidak berhenti dan mengkaji apa maksud tersebut. Maksudnya mereka lalu saja tanpa mengkaji apa maknanya. Tetapi dalam masa yang sama, di hati mereka menafikan makna yang terpapar daripada lafaz tersebut. Bila Allah Ta'ala sebut contohnya yadullah, tangan Allah, secara bahasanya Allah ada tangan. Mereka baca ayat tu tetapi hati mereka kata mustahil Allah ada anggota badan yang namanya tangan. Maknanya baca lafaz ayat tetapi tidak beriman ataupun tidak beriktikad dengan makna yang terzahir daripada lafaz. Maksudnya mereka baca, mereka kata ada makna lain, bukan maksudnya tangan. Sahabat kita pun tunjukkan gambar tangan, gambar tangan, tepuk tangan. Okey. Jadi mereka baca ayat itu dan mereka menafikan makna yang difahami daripada lafaz. Maksudnya bagi mereka ada makna lain, cuma kami tak nak bincang. Serah kepada Allah Azza wa Jal. Au tu awal. Ataupun satu lagi pendirian dalam mazhab Al-Asy'ari, iaitu akidah Asy'ari, iaitu ayat ini perlu dicari maknanya setelah menafikan makna yang terpapar daripada lafaz. Jadi maknanya Al-Imam As-Subki nak beritahu, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun dalam istilah yang lain kita sebut al-akidah al-Asy'ariyah. Maksudnya Imam Subki nak bagi tahu tak ada pun beza di antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Asy'ariyah. Kerana sebenarnya bila berdepan dengan ayat-ayat yang seperti Allah bertempat, contoh macam Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Antara makna istawa maksud dia qa'ada, jalasa. Bila sebut Tuhan duduk di atas arasy, apa yang kita akan faham? Maksudnya arasy, ada satu benda nama arasy, Allah atas tu. Jadi Allah duduk, benda tu menampung Allah. Jadi makna itu sesuai kepada makhluk tetapi mustahil kepada Allah. Tetapi Allah sebut dengan digunakan kalimah istawa, dan antara makna istawa adalah duduk, jelas. Jadi ulama salaf
mereka akan membaca ayat tersebut lalu je. Lalu mereka tidak berhenti. Mereka baca dah khalas. Maksudnya mereka tidak turun kepada makna. Mereka akan kata mustahil Allah seperti makhluk. Bila Allah sebut satu ayat yang macam Tuhan seperti makhluk, bukan itu maknanya, ada makna lain. Apa maknanya? Serah pada Allah. Tak nak cari. Sebab kalau kita cari, mungkin betul, mungkin tak betul. Dalam masa yang sama, ada para ulama' akan ta'wil. Nanti insyaAllah dalam buku ni pun kita akan bicara tentang apa maksud ta'wil. Yang mana ta'wil, ta'wil maksudnya kita tidak pegang makna yang terpapar dalam lafaz. Kita tidak pegang dengan makna yang terpapar daripada lafaz, tapi kita pergi kepada makna lain. Pergi kepada makna lain itu dipanggil ta'wil. Nanti dalam usul fiqh kita akan dihidangkan oleh Al-Imam Al-Mahalli tentang isu at-ta'wil dan juga al-zahir bi'iznillahi azza wa jal. Lalu kata Imam Subki, wal qawlu bil imrar ma'atiqadi tanzih huwal ma'zu ila salaf wa huwa ikhtiyarul imam fi risalatin nizamiyah wa fi mawadhi'a min kalamihi faruju'uhu ma'nahu ar-ruju'u 'an at-ta'wil ila at-tafwid wala inkara fi hadha wala fi muqabilihi fa'innaha mas'alatun ijtihadiyah a'ni mas'alat at-ta'wil aw at-tafwid ma'atiqad at-tanzih. Jadi kata imam al-imam al-tajdin as-subki, kata beliau, pandangan yang mengatakan kita lalu je lah ayat ni, tak payah kita cari makna, kita lalu, dalam masa yang sama kita beriktiqad mustahil Allah seperti makhluk, maknanya apa yang kita baca tu bukan itu maknanya, ada makna lain, tapi tak payah carilah, serah ke Tuhan. Itu adalah akidah yang disandarkan kepada golongan salaf. Dan ini juga sebenarnya adalah pilihan Imam Al-Haramain Al-Juwayni dalam kitab beliau yang namanya Ar-Risalah An-Nizamiyah. Imam Al-Haramain sendiri pernah berpendirian dengan pendirian ini. Iaitu bila kita baca tentang ayat-ayat sifat, bila baca hadis Sahih Bukhari, bila baca Sahih Bukhari kita akan baca satu hadis bahawa Allah Ta'ala menemui orang Islam. Allah kata kepada orang Islam, akulah Tuhan kamu. Kemudian orang Islam kata, bukan kamu Tuhan kamu. Kemudian akhirnya Allah datang sekali lagi. Nampak? Allah datang sekali lagi. Bila semua datang ni, maknanya bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Itu makna yang kita faham daripada zahir ayat, zahir hadis. Namun, bila kita baca ayat seperti ini, ulama salah kata, baca saja tanpa perlu cari makna. Ada makna lain. Bukan maksud dia Allah Ta'ala dari satu tempat berjalan, di satu tempat jumpa orang Islam. Orang Islam pun nampak, oi, bukan macam ni Allah Ta'ala ni, orang ni lain ni. Makna-makna yang membawa kepada Tuhan seperti makhluk, kita baca ayat tu sebab itu ayat Al-Quran, kita baca hadis tu sebab itu hadis Nabi, tetapi kita sekadar lalu tanpa berhenti beriman dengan makna yang dipegang ataupun yang terpapar daripada lafaz. Dalam masa yang sama kita beriktikad Allah tidak berjalan, Allah tidak maksudnya seperti makhluk bertempat beranggota badan. Ha, ini juga apa yang dipegang oleh Imam Al-Haramain dalam kitab beliau. Memang bukan pada zaman beliau nak akhir hayat saja. Bahkan sebelum tu lagi beliau ada satu kitab namanya Ar-Risalah An-Nizamiyah, dan beliau mendatangkan pendirian beliau dalam kitab itu bahawa beliau berpegang bahawa kita perlu lalu tanpa perlu mencari makna yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi kata Imam Al-Imam As-Subki, kata beliau, maksud Imam Haramain berpatah balik, meninggalkan semua ucapan yang bercanggah dengan pandangan salaf. Maksud dia apa? Kata Imam Al-Imam As-Subki, maksudnya Imam Al-Haramain kembali meninggalkan, maksud dia telah kembali kepada pandangan yang menyerahkan makna kepada Allah Azza wa Jal dan tidak berpegang dengan pandangan takwil. Sebab sebahagian kitab Imam Haramain menyatakan kalimah ini maknanya begini, kalimah ini maknanya begini. Maksud beliau mencari makna. Tetapi bila kata beliau tidak berpegang lagi dengan akidah ta'wil, maksud ayat-ayat sifat ni ataupun hadis-hadis sifat, beliau tak nak dah apa kalimah ni apa makna. Kata beliau, kata, saya tak nak dah pegang pendapat tu. Saya nak pegang pendapat iaitu serahkan kepada Allah. Itu maksud dia beliau berpindah daripada pandangan takwil kepada pandangan tafwid. Dan kata Imam At-Taj As-Subki, wala inkara fi hadha wala fi muqabilihi fa innaha mas'alatun ijtihadiyah
tidak ada pengingkaran. Maksudnya kita tidak mengingkari pendirian Imam Al-Haramain ini yang tidak mahu mentakwil. Dan kita juga tidak mengingkari pandangan yang mahu mentakwil, kerana kedua-dua pendirian ini adalah merupakan masalah ijtihad di dalam ilmu akidah. Maksudnya dalam ilmu akidah pun ada masalah ijtihad. Maksudnya dalam isu ini, apa yang dipegang oleh ulama salaf, mustahil Allah bertempat, mustahil Allah ada anggota badan, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat makhluk. Itu pendirian ulama ahlu sunnah wal jamaah. Okey, tapi Allah Ta'ala sebut Allah ada tangan, Allah berjalan, Nabi SAW sebut Allah Ta'ala ada kaki, ada jari jemari. Jadi macam mana pula? Ketika itu ada dua cara kefahaman. Ada ulama ambil sikap berhati-hati, kata ulama yang mengambil sikap berhati-hati, Allah tidak seperti makhluk, tapi ayat ni sebut macam Allah makhluk. Bukan itu maknanya, ada makna lain. Apa maknanya? Serah pada Allah, jangan cari. Sebab kalau kita cari, kita kata kalimah ni maksud dia begini-begini, mungkin silap. Bila kita kata Ar-Rahman ala arsy istawa, maksud dia istaula, iaitu menguasai, bukan maksudnya duduk atas arasy. Maksudnya ini mungkin salah, bukan itu kehendak Allah mungkin. Jadi kita mungkin tersilap. Jadi demi supaya kita tidak tersilap langsung, elakkan dengan cara serahkan kepada Allah. Maka inilah pendirian Imamul Haramain di akhir hayat beliau. Dan ini juga pendirian Imam Haramain dalam kitab beliau Ar-Risalah An-Nizamiyah. Adapun pendirian takwil, iaitu okey, mustahil Allah seperti makhluk. Okey, Allah Taala sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa maksud istawa? Bagi yang ingin mentakwil setelah mereka menafikan Allah seperti makhluk, mereka mengkaji istawa dalam bahasa Arab maksudnya apa? Antaranya istaula, iaitu menguasai. Jadi makna ni kena dengan Allah Ta'ala. Allah menguasai arasy, bukan arasy yang menguasai Allah, tapi Allah yang menguasai arasy. Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang menguruskan alam semesta. Jadi maknanya sesuai dengan ayat ini pada zat Allah Ta'ala, pada sifat Allah Ta'ala. Maka mereka kata berkemungkinan istawa maksudnya istaula. Jadi sebenarnya kesemua para ulama ahlu sunnah wal jamaah, iaitu para ulama al-asyairah juga al-maturidiyah, kesemua mereka menafikan Allah seperti makhluk. Cuma dalam menghadapi ayat-ayat sifat, mereka ada dua mazhab, mereka ada dua cara pendekatan. Sama ada tidak mahu mengkaji atau ingin mengkaji. Yang tidak mahu mengkaji itu dinamakan sebagai at-tafwid. Yang mahu mengkaji itu namanya at-ta'wil. Jadi kata Imam Al-Jalal, Imam Tajuddin As-Subki, kata beliau, tak ada masalah pun bila katakan, betul katakanlah ucapan Imam Al-Haramain di akhir hayat beliau. Kata beliau, saya meninggalkan segala ucapan saya yang menunjukkan sifat takwil, dan saya mahu kembali kepada akidah ulama salaf yang tidak mahu mentakwil. Tak ada masalah. Sebab sama ada takwil ke, tak nak takwil ke, kesemua mereka sepakat Allah tidak ada anggota badan, Allah tidak ada lokasi. Jadi sama ada nak bermazhab, nak mempunyai pendirian, nak cari maknanya ke atau tak nak cari makna, tak ada masalah. Lalu kata Imam Al-Taj As-Subki, innamal musibatul kubra waddahiyatul dahma al-imraru ala zahir wali'atiqadu annahul murad. Yang ni yang bahaya, dan inilah banyak yang berlaku salah faham di kalangan sahabat-sahabat kita, yang mereka berpendapat bahawa seakan-akan ulama salaf mengatakan Allah punya anggota badan, Allah punya lokasi. Dia sebut Rabbuna fin, aina Allah fis sama. Mana Tuhan? Tuhan duduk kat langit. Dengan keadaan mereka beriktikad di atas langit tu memang ada Allah Ta'ala. Jadi yang ni kata Imam At-Taj As-Subki, satu musibah yang sangat besar, satu perkara yang terkutuk, yang sangat teruk, iaitu apabila kita baca ayat-ayat sifat, kita lalu ayat sifat tu, kita baca dan kita melaluinya, dalam masa yang sama kita beriktikad makna yang terzahir dalam ayat itu, dalam hadis itu, itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Bila sebut Ar-Rahman alal arsy istawa, lalu difahami istawa maksud dia Quran, kita tahu gitu lah. Arasy, maknanya betul Allah duduk. Cuma macam mana cara Tuhan duduk, tak payah tanya. Tuhan duduk macam mana, duduk bersila ke? Itu tak payah bincang. Yang ni sangat bahaya, sebab ketika itu kita beriktikad Allah bersifat dengan sifat makhluk, iaitu bertempat.
Beza dengan ulama salaf. Ulama salaf lalu tanpa mengkaji makna dan menafikan pula Allah seperti makhluk. Tapi kalau kita dah kata, ah memanglah ada arasy, atas tu ada Allah, cuma macam mana cara Allah duduk, ah tu sah Tuhan. Yang ni tersalah daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana mereka sudah mengatakan Tuhan seperti makhluk. Jadi kata Imam At-Taj As-Subki, wa annahu la yastahilu 'ala al-bari. Bagi musibah yang sangat besar ni adalah apabila al-imrad 'ala al-zahir wal i'tiqadu annahu al-murad wa annahu la yastahilu 'ala al-bari. Kalau kita beriktikad makna yang terzahir dalam ayat itu bila sebut yadullah, ya Tuhan memang ada tangan. Allah, bila Nabi sebut Tuhan ada jari, yang memang Allah Ta'ala ada jari. Dengan maksud apa? Ha, bila dalam otak kita mengatakan, maksudnya adalah jari, bentuk jari Tuhan macam mana? Ada lima ke? Ataupun ada kuku ke? Kalau kita sampai pada bayangan itu, maksudnya kita sudah beriktikad Tuhan seperti makhluk. Dan inilah satu perkara yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kata Syekh Abdullah, Syekh At-Taj As-Subki, fadzalika qawlul mujassimah ubadul wasan. Berat sikitlah kata Imam At-Taj As-Subki. Kata beliau, orang yang mengatakan Allah seperti makhluk, Allah tak mustahil, Allah Ta'ala memang seperti yang tergambar dalam ayat sifat, itulah Allah Ta'ala. Kata Syekh Al-Imam At-Taj As-Subki, ini adalah ucapan golongan mujassimah, iaitu golongan yang berpendapat Tuhan berjasad, dan mereka ini adalah para penyembah berhala. Jadi di sini kalau kita lihat orang yang sembah berhala, mereka akan kata, okey, ni Tuhan kami sebab ada muka, ada tangan, ada tempat. Di sini agak keras Al-Imam At-Taj As-Subki menolak golongan al-mujassimah. Alladzina fi qulubihim zayghun yahmiluhum az-zayghu 'ala ittiba'il mutashabih ibtigha' al-fitnah 'alayhim la'inullah tatra wahidatan ba'da ukhra ma ajra'ahum 'ala al-kadhib wa aqall fahmuhum lil haqa'iq. Jadi kata al-Imam At-Taj As-Subki, orang yang mengatakan Tuhan seperti makhluk, Tuhan ada tempat, Tuhan ada anggota badan, sebenarnya dalam jiwa mereka ada perasaan yang tidak elok. Mereka sentiasa meniti-niti, mencari-cari ayat-ayat mutasyabih untuk mengatakan, inilah Tuhan kita, Tuhan kita ada tempat, Tuhan kita pun beranggota badan. Dan kata Syekh At-Taj As-Subki, mereka ini layak mendapat laknat Allah Azza wa Jal, satu laknat ke satu laknat yang berterusan. Betapa teruknya mereka, betapa teruknya mereka dalam melakukan penistaan kepada Allah, dan betapa kurangnya kefahaman mereka terhadap hakikat yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kesimpulan daripada ucapan al-Imam At-Taj As-Subki, kata beliau, ucapan Imam Al-Haramain tiada salahnya. Kalau Imam Haramain kata, saya dah tak nak pegang pendapat-pendapat takwil, saya nak berpegang sekarang dengan pandangan tafwid, iaitu serah pada Allah. Serah kepada Allah bukan maksud dia Allah Ta'ala ada tangan, cuma macam mana bentuk tangan Tuhan, serah ke Tuhan. Bukan begitu. Sebab bila kita kata Tuhan ada tangan dengan maksud Allah ada anggota badan, kita sudah berpegang dengan akidah tashbih. Sedangkan Allah Ta'ala kata, laisa kamislihi syai', tidak ada satu benda pun yang macam Allah Azza wa Jal. Jadi maksud serahkan kepada Allah, iaitu setelah kita menafikan Allah seperti makhluk. Maksudnya, makhluk bertempat, mustahil Allah bertempat. Makhluk bertangan, mustahil Allah ada tangan. Makhluk ada kepala, mustahil Allah ada anggota kepala. Setelah kita menafikan semua perkara tersebut, apa, okay, apa maknanya? Bila Nabi kata Allah Ta'ala, jiwa kita ni, hati jantung kita ni di antara dua tangan, di antara tangan-tangan, dua jari di antara jari-jari Allah. Apa maksud jari? Bila ketika itu bukan maksud dia jari dengan maksud anggota tangan. Okey, apa maksudnya? Bagi mereka yang tidak mahu mentakwil, mereka kata serahlah kepada Allah. Adakah maknanya kekuasaan? Adakah maknanya gini, gini, gini? Saya tak tahu. Tapi yang pasti bukan maksud Allah ada anggota badan. Jadi berpindah daripada mazhab takwil atau kepada mazhab tafwid, tidak ada masalahnya. Kerana takwil dan tafwid kedua-duanya sama dari sudut pegangan mereka, iaitu mustahil Allah ada tempat, mustahil Tuhan ada anggota. Dan ini telah diringkaskan oleh Al-Imam Al-Laqani
rahimahullahu azza wa jal dalam ucapan beliau yang terkenal, wa kullu lafzin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warun tanziha. Semua lafaz baik ayat Quran baik hadis Nabi yang seakan-akan menunjukkan Tuhan seperti makhluk, maka hendaklah kamu mencari makna yang diinginkan oleh Allah berdasarkan berdasarkan ilmu kamu, atau kamu serahkan maknanya kepada Allah, dan hendaklah kamu mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Maknanya sama ada kita nak takwil ke, kita nak tafwid ke, hendaklah kita menyucikan Allah. Maknanya kita berpendirian, Allah tidak seperti makhluk. Dan saya nak tutup dengan ucapan guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Kata beliau, bagi beliau, mazhab takwil itu adalah mazhab al-nazar, mazhab al-munaqashah. Adapun mazhab tafwid itu adalah mazhab dari sudut keyakinan al-i'tiqad. Maksud beliau bagaimana? Kata beliau, para ulama kita ni apabila mereka kata kalimah ni maksudnya begini, mereka takwil itu atas dasar untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terpinga-pinga, ni maksud dia apa, ni maksudnya apa. Contoh bila saya baca satu ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa ni ikut makna bahasa maknanya duduk, tapi bukan Allah duduk. Habis apa maknanya? Tak payah tanya, serah ke Tuhan. Ada orang boleh terima, ada orang apa benda yadullah, tangan Allah, tapi Allah tak ada tangan, tapi Tuhan sebut Tuhan ada tangan. Ada makna apa makna? Tak payah cari, serah pada Allah. Ada orang tak faham apa benda ni, dan mungkin mereka dalam majlis debat, mereka nak buktikan kalimah ni apa makna, mereka nak kata tangan maksudnya tangan sungguh. Lalu akhirnya datanglah para ulama mendatangkan kalimah yad dalam bahasa Arab, ada makna ni, ada makna ni, ada makna ni. Maka yad dalam ayat ini maksudnya begini-begini, bukan maksud tangan yang bermaksud anggota badan. Jadi dalam perdebatan perlukan kepada mazhab takwil. Tetapi dalam hati sanubari yang paling selamat, Allah Ta'ala sebut kalimah ini ada makna. Apa maknanya saya tak nak cari, sebab mungkin saya tersalah. Jadi serahkan kepada Allah. Sebab tu kalau kita lihat para ulama kita, di akhir hayat mereka akan sebut, saya ni bermazhab dengan mazhab tafwid. Maknanya seakan-akan mereka nak bagi tahu, sebenarnya yang saya sebut selama ni itu ijtihad saya. Kalimah ni maknanya begini, kalimah ni maknanya begini, atas dasar untuk memudahkan kamu faham, ataupun atas dasar tujuan perdebatan. Tetapi dalam hati saya sendiri, mungkin yang saya sebut sebenarnya ni salah. Jadi paling selamat adalah menyerahkan maknanya kepada Allah, tetapi dengan maksud menafikan terlebih dahulu Allah seperti makhluk. Wa kullu nasin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Semua lafaz yang menunjukkan Tuhan seperti makhluk, maka hendaklah kamu mencari maknanya, iaitu takwil, atau kamu serahkan maknanya kepada Allah dan tuntutlah, carilah satu keadaan, iaitu kamu mengatakan Allah suci daripada sebarang sifat makhluk. Yang salahnya tuan-tuan adalah kalau kita kata Allah ada tangan, maknanya memang ada tangan. Tangan tu maksud dia apa? Tanganlah, tangan yang kita faham. Ha, yang tu salah. Tapi Allah sebut dia ada tangan, maknanya memang Allah ada tangan. Bila kita tanya tangan tu apa? Bukan maksud tangan ni, bukan maksud anggota badan, tapi ada makna lain, cuma saya tak nak cari. Ha, maknanya itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan cara pemikiran tafwid. Kalau kita kata tangan ni maksud dia kekuasaan, itu juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan maksud takwil. Dan kalau kita lihat para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam juga sebahagiannya mentakwilkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan para sahabat adalah mereka yang memang daripada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang disebut juga oleh Al-Imam As-Subki dalam kitab beliau, beliau menyatakan bahawa Imam Abdul Hasan Ali Al-Ash'ari bukan mencipta akidah. Apa yang kita kata akidah Asy'ariyah ini sebenarnya warisan akidah Rasulullah yang diturunkan kepada sahabat, turun kepada tabi'in, dan akhirnya sampai kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Cuma beliau membukukan, beliau merekodkan perkara tersebut. Kalau sebelum ni akidah lebih kepada penyampaian secara lisan, kali ini ditulis, didatangkan bukti ataupun kenyataan-kenyataan yang menunjukkan Tuhan seperti makhluk. Okey, ini jawapannya. Maksudnya dibukukan, dikembangkan. Bukan beliau yang mengasaskan akidah
Asy'ariyah. Beliau hanya penerus kepada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu kalau kata Syekh Ali Jumaah, kalau orang tanya akidah Rasulullah tu akidah apa? Tidak salah kalau kita sebut akidah Rasulullah adalah akidah Asy'ariyah. Mungkin kata, ha? Ya betul. Rasulullah datang lebih awal daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita bagi tahu sama, kata Syekh Ali, sama seperti kalau kita tanya kepada orang, bacaan Nabi itu bacaan apa ya ketika baca Quran? Kita kata bacaan Rasulullah ketika baca Quran adalah bacaan Hafs an Asim. Juga betul. Walau nak menyatakan bahawa Hafs an Asim bukan mencipta bacaan Al-Quran, tetapi beliau adalah pelopor yang mengembangkan, yang memasyhurkan cara bacaan Nabi yang beliau terima daripada guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata Rasulullah ni akidahnya apa? Sahabat Nabi akidahnya apa? Kata Syekh Ali Jumaah, tak salah kalau kita sebut akidah Rasulullah adalah akidah Asy'ariyah, dengan maksud Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah orang yang memasyhurkan secara tulisan, secara kajian terperinci tentang akidah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam isu ini, apa yang disebut oleh para ulama kita, walaupun ada sebagian ulama Ahlussunnah yang sangat keras dengan golongan Al-Asy'ariyah, golongan yang mengatakan Allah seperti makhluk ini, namun yang dipegang oleh majoriti para ulama Ahlussunnah, mereka tetap Muslim, cuma mereka tersasar daripada akidah yang dipegang oleh Nabi. Antara yang tersasar walaupun dia seorang Muslim, dia seorang ahli besar adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah yang merupakan antara sosok ulama besar. Beliau dipanggil oleh Syekh Ali Jumaah sebagai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak orang yang memang alim, tetapi dari sudut akidah beliau tersasar dari segi ayat sifat, kerana ucapan beliau membawa, seakan-akan membawa kepada beliau ingin menyatakan Tuhan seperti makhluk. Cuma dalam kaedah diajar kepada kita, lazimul mazhab laisa bimazhab. Lazimul mazhab laisa bimazhab. Seakan-akan tu kita tak pegang. Maksudnya, walaupun kenyataan ini membawa seakan-akan beliau mengatakan Tuhan seperti makhluk, tetapi andaian kita yang kita dapat fahami daripada ucapan itu, itu kita tidak iktibar sebagai pendirian Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah. Cuma kenyataan yang membawa seperti Allah seperti makhluk dengan mengatakan Tuhan bertempat, Tuhan beranggota badan, ini adalah akidah yang bercanggah dengan akidah Rasulullah, bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Moga-moga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Nampaknya hari ini kita selesai dari segi perbahasan kita pada hari ini. Bila kita nak baca syarah Imam Mahalli ni? Nampak gayanya tuan-tuan, mungkin minggu depan kita akan sambung lagi tentang mazhab Imam Al-Haramain di segi fiqh, karya Imam Haramain, beberapa pujian para ulama. Mungkin minggu depan kita akan selesaikan kisah hidup Imam Al-Haramain, kemudian kita akan beralih pada majlis seterusnya pula tentang Imam Al-Mahalli. Letaklah tuan-tuan, Imam Mahalli 3 majlis, Imam Haramain tinggal 1 majlis. Maksudnya selepas selesai 4 majlis akan datang, insya-Allah kita akan masuk kepada Syarhul Jalalil Mahalli. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kita nak baca kitab ini setelah kita kenal siapakah pengarang Matan Waraqat, dan setelah kita kenal Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli itu siapa, baru kita tahu bahawa kitab yang akan kita pelajari ini bukan kitab sebarang, bukan kitab biasa-biasa, tetapi hasil karya dua ulama terulung yang pernah dikenali dalam zaman peradaban ilmu Islam. Jazakumullahu khaira. Mohon kemaafan mungkin tuan-tuan tertunggu-tunggu bila kita nak start baca syarah Imam Mahalli. Tapi saya fikir alangkah baiknya sebelum kita baca, kita kenal betul-betul Imam Al-Mahalli, kita kenal betul-betul Imam Al-Jalal, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, supaya kita masuk dalam kitab dalam keadaan hati kita sudah mempunyai satu perasaan penghormatan yang begitu tinggi kepada Imam Al-Haramain dan kepada Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal. Terima kasih semua. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan bertemu lagi meneruskan pembacaan kitab ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua yang terus bersabar untuk berada dalam majlis ini. Moga-moga diberkati Allah subhanahu wa ta'ala. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Kita akan bertemu semula pada hari Khamis minggu depan pada jam 3 petang insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.